بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذهم بما كانوا يكسبون. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda serta Dewan Kiai Anwar Muda, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh pengurusan dari atasan sampai bawahan, mudah-mudahan ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian semuanya, kemerdekaan merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Kemerdekaan merupakan sebuah kenikmatan bagi kita. Karena kita ketahui, karena kita bayangkan betapa pecahnya kalau tidak ada kemerdekaan. Di dalam sejarah dikatakan pada tahun 1300 Masehi Indonesia belum berdiri, Indonesia rusak, Indonesia hancur. Kemudian pada tahun 1350 Masehi Islam masuk ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berdomisili di daerah Tuban yang merupakan salah satu daerah pertahanan Islam. Semakin lama, semakin banyak pengikut-pengikut Islam sehingga hidup di dalam ketenangan dan ketentraman di dalam persaudaraan. Jadi Islam masuk ke Indonesia sekitar 300 tahun sebelum dijajah oleh Belanda. Dalam tahun 1650 Masehi Indonesia dijajah oleh Belanda. Kurang lebih 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun untungnya sudah banyak pemimpin-pemimpin yang keluaran daripada pesantren, produk-produk dari pesantren, diantaranya yang sudah kita ketahui ada tiga. Yang pertama ulamaul amilin, yang kedua imamul muttaqin, dan yang terakhir adalah muttaqin. Tiga inilah yang selalu mempertahankan bangsa dan agama. Sehingga mereka, nyawa mereka, badan mereka, harta mereka dijadikan bagian dari ongkos untuk kemerdekaan. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak muda, wahai anak-anak santri, engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah harapan Indonesia, engkau adalah harapan agama ke depan. Baik muridnya bangsa ke depan tergantung pada anak-anak santri. Kalau anak-anak santrinya baik, anak-anak santrinya taat, anak-anak santrinya patuh, besok bangsa kita bakal baik, Indonesia bakal baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak santrinya rusak, anak-anak santrinya bajak, anak-anak santrinya biarak, maka besok kampung kamu bakal rusak, bangsa bakal rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau penduduk-penduduk bangsa, jikalau penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi keberkahan dari langit dan bumi. Tapi jikalau penduduk-penduduk bangsa, penduduk-penduduk negeri mendustakan kepada Allah, maka Allah akan memberi adab yang sangat pedih. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak muda, wahai anak-anak santri, kalian adalah
harapan bangsa. Kalian adalah harapan Indonesia. Kalian adalah harapan agama ke depan. Saudara-saudara yang saya hormati, kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa? Kenapa kita harus cinta kepada negeri? Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan di dalam sebuah syairnya, ya lawantum, ya lawantum, ya lawantum, ubulan minal iman, wanatan pun minal iman, inadu amal watan, Indonesia biladi. Yang kau imama, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hei bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa. Di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa. Di bawah durimu, saudara-saudara yang saya hormati, wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai negeriku, bebaskanlah dirimu dan merdekakanlah dirimu dari maksiat, dari mukhalafat, dari mungkarat, dari syariat, dari dolar. Wahai Indonesiaku, wahai negeriku, bebaskanlah dirimu dari cengkraman naga. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merupakan negara yang besar, betul? Indonesia merupakan negara yang kaya, betul? Tapi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Rakyat susah, rakyat menderita, rakyat mati kelaparan, rakyat mati kehausan. Yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. Yang makmur bukan rakyat, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Yang makmur orang-orang asing. Kita pribumi Indonesia menjadi bulan bertawang air kita sendiri. Wahai merah putihku, andaikan ada negara-negara asing datang kepadamu untuk merampas harta kekayaanmu, untuk merampas kedaulatanmu. Wahai Indonesiaku, wahai negeriku, kami seluruh santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan. Saudara-saudara yang saya hormati, bisa saya simpulkan bahwa di dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebagai santri, mari kita tingkatkan jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme. Dan yang harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu adalah di dalam belajar kita, di dalam mengaji kita, di dalam mengaji ilmu-ilmu syariat, di dalam mengaji ilmu-ilmu para pahlawan, di dalam mengaji ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi pemuda-pemudi, generasi pemuda yang selalu cinta pada tanah air. Sekian dari saya. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya.